Setelah mendapat respon positif dari pelaksanaan program Cinta Masjid di beberapa wilayah, kali ini Wakapolsek Senen AKP Warjono mewakili Kapolsek mengikuti kegiatan sholat subuh berjamaah. Dan selanjutnya memberikan tausiah dan himbauan Kamtibmas kepada jamaah yang hadir dalam ibadah sholat subuh di Masjid Al-Mu'awanah Kenari. Dalam tausiah dan himbauannya, Wakapolsek Senen menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas supaya dapat bersama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah tempat tinggalnya, mencegah radikalisme dan pencegahan narkoba. Adapun pada kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Kanit Binmas Polsek Senen Aibtu Samiono, Binmas Kenari Aibtu Wardijen, anggota Binmas, Ketua DKM Masjid Al-Mu'awanah, dan para jemaah. Dilaporkan oleh Binmas Polsek Senen Polres Metro Jakarta Pusat, Aibtu Wardijen, salam Tribrata.